Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Umar. Sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. Aceh memang sangat tangguh. Ya memang pemandang seperti yang kita semua dipindahkan. Pindahkan ke tangguh, kata. Itu sangat mudah. Apa maksudmu, komandan? Kita memiliki banyak senjata canggih. Kita apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana kita menembakkan meriam kalau ke Aceh? Tak sia-sia aku memiliki pendamping strategi sepertimu. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada tanggal... Sukardin, ada apa Mutia? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa yang dibawa dengan Belanda? Sepertinya karena aku dengar dari suamiku Belanda melepaskan meriam. Mari kita kenalkan warga. Jangan sampai warga panik sama berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama, Ibrahim Langga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara, Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan diri buatku. Lihatlah, diriku sudah menjadi jenderal. Kita butuh strategi baru. Kau meminta usulan strategi dariku, bukankah tugasmu yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya kepada komandan saya yang mantan jenderal pengatur strategi yang hebat. Hahaha, aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberikanmu ide yang cukup untuk membuat Aceh menderita. Ide apa itu jenderal? Kita lihat saja nanti. Di bawah pimpinan Jan van Zweten, daerah 6 mungkin dapat diduduki oleh Belanda. Pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Chat nya Adi dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamga bertempur di Gatarung, ia tewas. Hal ini membuat Chat nya Adi sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Bajingan kau Belanda, kurang ajar. Kau telah menghabiskan suamiku, akan kuhancurkan kau. Kau harusnya tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini, masalahnya tetap kepadaku. Kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana aku senang? Tidaklah, dia telah menunggumu. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Umar. Saya tahu. Saya di sini hendak melamar engkau, Cek Yadin. Untuk apa? Maaf, tapi saya tidak bisa menerima Anda. Cek Yadin. Aku tahu engkau wanita yang pemberani, tegas dan kokoh dalam pendirian. Ketika engkau menikah denganku nanti, kau bisa ikut dalam medan perang. Kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, akan kuterima dengan syarat kamu menepati janjimu tadi. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, taktik ini sudah direncanakan sejak lama. Tapi itu, Umar. Percayalah padaku. Aku akan melakukan apapun demi Aceh. Aku tidak akan mengkhianati Aceh. Baiklah, aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Teguh Umar, sungguh kehormatan begitu kau datang. Aku di sini membawa 250 pasukan. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku beserta pasukanku. Baiklah, aku akan menerima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan, Teguh Umar. Mulai sebelum mereka pergi ke aula, aku akan menemuinya. Setelah itu, kau ikut denganku. Teguh Umar, pergilah ke aula. Ke aula, kami akan menemuinya. Baiklah. Sungguh musuh yang mudah. Kukira akan lebih susah menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat Teguh Umar, rakyat Aceh, Bapak Angkaranya. Maksudmu apa, Buan? Kita harus membuat Teguh Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar arah
amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku izin. Angkat Teguh Umar di sini sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang luar biasa. Suamimu hebat, sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apa kau tahu apa yang dilakukan suamimu terhadap Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau ini Cuknya Dins? Suamimu pasti memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Tuanku Umar. Selamat siang, Cuknya Dins. Bolehkah aku menunggu Cuknya Dins sebentar? Pengamat kau mengatakan hal itu kepadaku. Aku akan pergi sekarang, Cuknya Dins. Aku pergi sekarang. Silakan berbicaralah. Kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia anak seorang petinggi dulu. Dia pasti akan mengetahuinya. Apa yang dia tidak tahu? Sudahlah, kita melakukan ini demi Aceh. Pengkhianat, kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cuknya Dins. Kau pantas orangmu, aku lebih tahu daripada dia. Kenapa aku harus bersikap sopan kepada pengkhianat? Sekarang berikan aku waktu untuk bertanya. Di mana rasa hormatmu kepada suami pertamamu yang telah meninggal karena membela rakyat Aceh? Siapa mengkhianatinya? Apakah kau langsung jawabnya? Cuknya Dins, dulu aku kira kau adalah wanita Aceh yang tangguh dan berani. Sekarang kau terlalu cinta, bahkan rendah untuk dia mulut seperti itu. Tujuh, baik, aku akan pergi. Terima kasih Cuknya Dins atas pengkhianatannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Cuknya Dins? Kita harus memberhentikan bencana. Kenapa? Aku tidak mau rakyat Aceh mengira kita pengkhianat. Kita bisa memberhentikan bencana ini. Aku tidak ingin pura-pura bersekutu dengan Belanda. Itu menyesatkan. Istriku Cuknya Dins, rakyat Aceh lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah hampir mendekati berhasil. Aku sudah mengetahui taktik Belanda dan mengumpulkan pasukan Aceh. Tunggu saja. Wah, hari itu dia seperti ini suamiku. Ya. Hari ini aku menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapan Bu Tukumar? Saya yakin dia berang. Kau sudah menyiapkan dengan matang tentu kami tak akan mengalahkan. Saya tidak akan bertindak jika semua dengan sia. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik-baik mungkin. Baiklah. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Tuku Umar. Glenn, aku tidak bisa membiarkan ini. Tentu, Jenderal. Kita jangan mau dibodoh-bodohkan oleh rakyat Aceh. Ingat, kita tidak bisa dibodoh-bodohkan oleh mereka. Glenn, cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Tuku Umar dan istri. Saya telah mendapatkan informasi dari informan yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Jenderal akan senang ketika mendengar informasi ini. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teguh Umar akan menyerang ke Meulaboh. Baiklah, itu adalah informasi berharga untukku. Teguh Umar. Sepertinya balasan dari Belanda baru akan tiba. Aku harap ini akan berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Tuanku Umar, aku yakin ini berhasil. Doakan saja agar kami diberi pertolongan oleh Allah. Itu pasti, berhati-hati berjanji. Aku sebaiknya tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat dia merawatlah anak kita supaya ia bisa menjadi seperti dia kelak. Apa maksud kau berkata begitu? Tidak apa-apa. Sudah waktunya salat Isya. Jatuh ke mata ibu itu. Aku minta maaf ke Gardin, tapi suamimu... Ada apa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Tunggu Umar, gugur, tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Cik Ganda, kita sebagai perempuan Aceh tidak boleh menumpahkan air mata saat orang lain syahid. Rafa, ya? Ya. Aku baik-baik saja, Kolot. Maukah Anda saya ambilkan minum dan makan? Tidak usah. Baiklah. Kalau begitu, Anda banyak-banyak beristirahat. Jika aku banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana, Pak Pengelot? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Kau sudah tua dan tak akan bisa lagi melawan Cuknya Dins. Prajurit, bawa dia!
Thank you.